وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya, dengan memujinya kerana bersyukur sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Sebelum Islam kamu menyembah berhala. Kamu melakukan kerja-kerja jahiliah. Dengan hidayah daripada Allah, yakni dengan petunjuknya, kamu menjadi orang Islam. Di mana nikmat Islam satu nikmat yang sangat besar. Tak boleh dibanding dengan nikmat yang lain. Oleh kerana itu, puji dan pujilah Allah. Dengan menyebut namanya, dengan ingat kepadanya. Kerana dengan petunjuk Allah, kamu jadi Islam. Kalau tidak dengan hidayah Allah, kamu jadi kafir. Iblis yang beribadat bertahun-tahun di langit, jadi kafir. Tak dapat hidayah daripada Allah. Walaupun tengok syurga neraka. Ulama-ulama ahli kitab yang tahu berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhimpun di Madinah untuk tunggu Nabi akhir zaman, hanya sedikit saja yang dapat hidayah yang beriman, banyak yang tak beriman. Ada di kalangan orientalis barat, yakni orang yang bukan Islam dari Eropah yang mengaji Islam, ada di antara mereka yang hafal Quran. Ada di antara mereka yang boleh bertutur dalam bahasa Arab dengan fasih. Ada di antara mereka yang boleh mengarang kitab. Tapi tak masuk Islam. Dia karang kitab berkenaan dengan Islam. Tak masuk Islam. Ada juga yang masuk Islam. Yang masuk Islam ialah yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kita jangan berasa pelik. Pasal apa dia mengaji agama tapi tak berjuru. Pasal apa dia mengaji agama tapi tak berpegang agama. Ini masalah hidayah. Hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kita naklah sedar bahawa petunjuk hidayah ini yang paling mahal dalam hidup kita. Tak boleh banding dengan segala nikmat yang lain. Oleh kerana hidayah ini daripada Allah, maka sebut Allah banyak-banyak. Kerana dengan petunjuk hidayahnya lah kamu menjadi Islam.